Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro. Ya, hari ini ada update event baru ya, event kartu. Yuk langsung aja kita lihat notisnya. Frey, skill 1, saat tiba di areaku, chance 48%, biaya 7x2 di semua areaku, dan pilih pindah ke area diinginkan. Kayaknya ini tipe nih, kayaknya ini harusnya pindah ke areaku yang diinginkan. Skill 2 nya, saat tiba atau langsung bangun landmark, chance 90% adakan olimpiade di areaku atau area timku. Kemudian update landmark, kemudian tarik lawan sejauh 4 blok. Chance 40% nonaktifkan efek attack defense lawan. Wah, gila nih, GG parah nih. Gak perlu ke olimpiade, bisa bikin olimpik ya. Menariknya itu, apa ya? 40% nonaktifkan efek attack defense lawan nih. Keren-keren buffnya apa nih? Meningkatkan kontrol dari 52%, meningkat 5% setiap lawan double. Dan rasa setelah aktif, wah GG parah nih. Ketika bangun landmark, chance 40% lempar dadu lagi. Parah ya ini ya, wah wajib dapat ini. Dari jackpot draw 10 dia. Oh bisa dapat S ya, dari 10 dia ya. Oke okay, oke okay. Mega jackpot 50 dia. Oke okay, oke okay. Susah pasti nih yang S nya. Combine dapatnya kayak gini. Terus ada apa lagi? Nah ini ada item mission. Periode 4 Januari sampai 1 Februari. Ini yang dapat cube itu ya, yang milih warna itu ya, yang nyelesain misi. Kok ada 2 periode ya? Apa mungkin nanti dapat lagi pas 1 Februari? Mudah-mudahan sih dapat ya. Biar bisa punya honor leg. Bagus-bagus loh. Yang merah, kalau yang merah tuh bagus-bagus, cuma ya agak susah misinya. Nah, ini ya. Aku saran sih ambil yang merah. Tadi aku udah nyelesain berapa misi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah selesai 6 misi. Terus yang ini, misi yang nomor 2 ini, menangkan lane competition ini harus main di map taksi ya. Kalau nggak di map taksi itu nggak bisa. Pokoknya harus menang lane di map taksi. Banyak yang bingung soalnya, nggak ada keterangannya. Ngumpulinnya S-nya 2. Tadi aku ini dapat dari login persatu. Yaudah, kita habisin kunci dulu. Barangkali bisa langsung dapat S. Aduh, itu di kanan. Aduh, nge-lag lagi. Kasih S dong. Aduh. Ngecas semua. Oke, dapat baby bear beruang. S. Kita coba mega jackpotnya. Astaga, 50 DM cuma dapat jaminan A. Parah nih. Oke, dapat 30. Mega jackpot. Aduh, robot nih bagus nih, belum punya. Aduh, kok malah 10 DM. Astaga, gak muncul lagi. 50 DM. 100, astaga. Oi, ini oi. Aduh. Dapatnya gold. Gold lagi. Astaga. Yes, dapat satu ya. Udah 2 kali belum ya? Mudah-mudahan dapat S. Oke, beruang. Mudah-mudahan dapat S. Fuh. Aduh, dapat babi. Ambil dulu nih. Belum dapat ya? Oh iya. Kita coba di Star Candy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh. Aduh, beruang lagi. Aduh. Enggak ada lagi nih. Ah, ya udah kita lanjut draw lagi. Aduh, S plus langsung itu. Mana S-nya? Tadi di tengah. Ya, kita kurang S-nya aja ya. Astaga. GM. Pendan aja gak dapet ya.
pengen yang rapat sih. Astaga. Kurang satu S. Bisa komen dapat S gak sih? Gak bisa ya. Kita coba komen lah, iseng-iseng. Terus ya. Barangkali rezeki dapat langsung S plus ya. Oke, kita coba combine. Beruang sama beruang. Free, aduh nggak bisa dapat S dari sini ya. Gak, nggak dapat. Sopi. Babi, ayo babi. Aduh, nggak dapat. Sopi lagi. Nggak mau belanja deh. Kasih sopi. Lanjut. Lanjut. Dapat babi lagi. Aduh, tadi mau milih sini nggak jadi. Ya elah, kurang satu aja. Satu lagi GM yang S-nya. Aduh. Astaga, dikasih babi. Alhamdulillah. Oke, kita done ya. Habis berapa nih? Oke, nggak nyampe. 3.000 nggak nyampe ya? Sekitar 2.000 lah. Langsung kita ambil S plus free. Yo. Langsung max aja, bro. Berapa kali event nih dipermudah? Nggak nyampe 5.000 DM. Shopee nih, Shopee borong. Kesel gua sama Shopee. Di spam kayak gitu mulu. Ada S sali. Jangan sampai mas dulu ya. Sampai 29 aja. Astaga, sukses. Gak apa-apa lah, udah done ini. Jangan, 30. Oh, ini nih, lupa, oke. 27. Ini ya, dapat mega jackpotnya. Aduh, oh nggak apa-apa, nggak rugi. Kalau dapat S lagi kan rugi. Ya, pasang game. Pasang apa ya? Ini card GG pasang diskontrol aja. Break game-nya sementara pakai ini dulu. Nanti belum apa? Masih bingung sih nanti dikasih apa. Tapi nanti kayaknya nanti gantilah kalau enggak break game dulu ya. Apalah gampang. Oke, langsung dipakai. Pendan pelangi, pendan jadul. Oke, bro. Segini dulu aja videonya. Ditunggu aja test drive-nya ya, bro. Lumayan enggak sampai habis 3.000 enggak nyampe ini. Hoki lagi, 3 event berturut-turut down dengan diamond gak nyampe 3.000. Apalagi tadi ada diamond balik modal ya. Paling sekitar 2.000 lah. Oke,
Oke bro, sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.